Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, di sini saya akan memberikan sedikit tips atau teknik bagaimana cara menanam bawang gayak dengan menggunakan umbi. Nah, nanti di sini saya akan uraikan proses-proses persiapan awal sampai proses persemaian atau proses penanaman dengan sistem polybag. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut informasinya. Baik sahabat tani semua, nah inilah salah satu jenis bawang dayak yang mana kita ketahui bahwa bawang dayak ini mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan, baik itu untuk penggunaan obat-obat herbal ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, di sini saya tidak akan uraikan apa kegunaan secara rinci dari manfaat dari bawang dayak ini, tapi saya akan memberikan sedikit teman-teman yang ingin membudidayakan bawang dayak dengan penanaman sistem polybag atau menanam di pekarangan. Nah, di sini kita akan sudah siapkan umbi atau siung dari bawang dayak yang kita panen dari hasil penanaman sebelumnya. Jadi usahakan bawang dayak yang digunakan harus betul-betul tua. Dan selanjutnya setelah proses pemanenan, kulit-kulit ari yang sudah tua ini harus dikeluarkan dulu, kita cuci bersih ya. Langkah selanjutnya kita cuci ya. Sekarang persiapan persemaian atau penanaman sudah bisa kita lakukan. Nah, untuk langkah awal yang harus kita lakukan dalam proses persemaian bawang dayak adalah melakukan sterilisasi supaya dalam proses persemaian nanti hasil persemaian kita ini tidak mudah terinfeksi bakteri atau cendawan yang mengakibatkan umbi ini bisa membusuk. Nah, di sini saya sudah siapkan fungisida dan bakterisida alami. Jadi sebelum kita melakukan persemaian, langkah pertama kita akan melakukan proses perendaman umbi dari bawang dayak ini dengan menggunakan larutan fungisida. Jadi kita ambil saja bahannya. Nah, Anda bisa menyiapkan air kira-kira 1 literan seperti ini, dan kita masukkan dosisnya 5 sampai 10 gram per liter air. Kemudian kita aduk. Nah, kita aduk larutan fungisida dan bakterisidanya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan proses perendaman umbi dari bawang dayak ini, kita akan melakukan proses pemotongan pucuk ya, atau ujungnya ini, supaya nantinya proses persemaian atau proses perkecambahan itu lebih cepat terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus di depan. Nah, langkah pertama kita akan memotong kira-kira 3/4 bagian dari ujung umbi bawang dayak seperti ini. Nah, posisinya seperti ini, tidak, kemudian kita masukkan ke dalam larutan fungisida dan bakterisida, dan proses perendaman kita lakukan tidak usah terlalu lama, kira-kira 30 menit saja. Baik, nah proses pemotongan pucuk sudah selesai dan kita akan lakukan dulu perendaman lebih kurang 30 menit. Nah, bagaimanakah prosesnya? Nah, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani, nah sambil menunggu proses persemaian, kita siapkan media semai. Jadi ini media semai yang saya sudah siapkan hampir 1 mingguan yang lalu. Jadi komposisi yang saya gunakan di sini adalah komposisi 3 bagian utama, yaitu tanah, kemudian sekam, kemudian ini ada sekam padi, ada pupuk kandang juga seperti ini ya, dan terakhir kapur dolomit. Jadi komposisinya itu kita campurkan untuk penanaman bawang dayak itu baiknya komposisi 1:1 supaya proses perkecambahan itu lebih cepat terjadi. Nah, ini saya sudah isi di media-media polybag seperti ini. Nah, nanti sebelum kita lakukan penanaman baiknya kita siram dulu medianya sampai betul-betul lembab seperti ini ya, usahakan sampai betul-betul basah. Baik teman-teman semua, nah setelah proses perendaman lebih kurang 30 menit saya lakukan, nah langkah selanjutnya kita tiriskan. Jadi air siraman ini jangan kita buang, bisa kita pakaikan nanti untuk melakukan proses penyiraman setelah penanaman seperti itu. Nah, ini hasilnya bawang dayak kita. Nah, sekarang kita langsung tanam saja. Baik, proses penanamannya sangat mudah sekali. Jadi Anda tinggal menancapkan saja. Jadi usahakan proses penanaman itu jangan sampai tenggelam, minimal bagian ujungnya ini masih nampak seperti itu. Oke, kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini.
Jadi nanti kita semaikan agak padat saja dulu. Setelah tumbuh bisa kita jarangkan dengan memindahkan nanti setelah tunas mulai tumbuh. Oke, kita saya lakukan dulu aktivitas saya. Oke, saya lakukan dulu penanaman sampai di sana. Baik sahabat tani semua, nah proses penanaman sudah selesai kita lakukan. Nah bagaimanakah kondisi hasil persemaian bawang dayak kita ini? Nah untuk lebih jelasnya berikut kami informasikan. Baik sahabat tani semua, nah inilah hasil penanaman atau persemaian bawang dayak yang kita lakukan dengan sistem penanaman di polybag. Dan kita lihat tanaman sudah mulai tumbuh, walaupun pertumbuhannya belum seragam. Jadi nanti ini Anda bisa memisahkan lagi, mengatur jarak tanam penanaman di polybag. Dan ada yang saya sudah tanam sebelumnya, di sini hanya saya tanam hanya sekitar 3 umbi saja dalam satu polybag seperti ini, pertumbuhannya sangat maksimal seperti ini. Atau juga Anda bisa menanam secara tunggal dengan menggunakan polybag seperti ini, kalau polybagnya agak sedikit kecil ya seperti itu contohnya. Dan kalau potnya agak besar seperti ini atau menggunakan karung, itu bisa Anda menanam 3-4 sium per polybag seperti itu. Jadi nanti teman-teman, Anda bisa mencabutnya lagi ya, memindahkan ke tempat yang lebih baru, atau Anda bisa melakukan proses penanaman di lahan seperti itu. Oke, nah mungkin ini sedikit teknik bagaimana cara menanam umbi dari bawang dayak dengan mudah. Nah kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Nah demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.